pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Korps Sabara Bahar Kampolri melaksanakan patroli presisi yang terdiri dari satuan pasukan unit K9, unit Turangga, dan tim patroli perintis. Dalam melaksanakan patroli, tim patroli menemukan massa yang berupaya menghalang-halangi rute yang akan dilalui VIP menuju gedung DPR MPR Republik Indonesia. Patroli presisi ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Rahmat Sujatmiko SIK MH, Kasubden A Perintis Korps Sabara Bahar Kampolri. Dan selanjutnya, unit Turangga berusaha berdialog dengan sekelompok massa tersebut untuk membubarkan diri. Unit Turangga membentuk formasi lingkaran untuk mempersempit ruang gerak massa. Unit Turangga merupakan representasi dari kesiapan dan kesikapan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat sehingga mampu beroperasi di berbagai medan dan tugas khusus lainnya. Dalam upayanya, unit Turangga ini tidak dihiraukan dan justru massa semakin agresif sehingga tim Turangga melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim perintis yang diantaranya terdapat polisi wanita melakukan tindakan terukur. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan tim patroli presisi menggunakan rangkaian kendaraan motor roda 2 250cc, mobil double kabin, kendaraan taktis K9, kendaraan barier, kendaraan pengurai massa, kendaraan water cannon, kendaraan water gen, dan APC barakuda. Di saat tim perintis melakukan penanganan, unit K9 yang melekat dalam patroli presisi mendeteksi adanya seseorang yang membawa barang terlarang berupa narkoba dan bersamaan dengan itu pelaku langsung diamankan. Unit K9 memiliki kualifikasi kemampuan deteksi handa, deteksi narkoba, dan deteksi sar pencarian korban. Saat ini terlihat oknum dari massa melakukan perlawanan dengan menggunakan tongkat dan secara sigap petugas melakukan penanganan dengan teknik bela diri untuk mengamankan oknum massa tersebut. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Hadirin sekalian,